dan beberapa negara lainnya menandatangani sebuah perjanjian damai yang disebut sebagai Abraham Accord. Abraham Accord adalah sebuah titik di mana ada sebuah toleransi dan saling pemahaman dan pertemuan keselarasan antara Arab dengan Israel. Dalam konteks ini tentu adalah keturunan-keturunan dari Ismail dan juga keturunan dari Ishak yang selama ribuan tahun ya berkonflik dan ada dalam peperangan. Nah, ini adalah sebuah tanda ya yang sebenarnya bisa memicu sebuah kegerakan rohani yang besar, karena ketika perjanjian damai antara Israel dengan negara-negara Arab ya itu juga melingkupi perdagangan, melingkupi juga urusan-urusan bisnis, melingkupi juga sebuah transaksi-transaksi, dan juga melingkupi kebebasan antara orang-orang Arab dan Israel untuk berinteraksi. Ya, pesawat-pesawat dari Dubai sudah mendarat di Tel Aviv dan demikian juga sebaliknya. Padahal di tahun-tahun sebelumnya hal itu sangat tidak mungkin. Jadi sebuah langkah besar sedang terjadi. Ada kebebasan bergerak antara orang-orang Arab dengan orang Israel. Orang-orang Arab mulai datang ke Yerusalem dan mereka mulai mengenal dan mulai saling berinteraksi dengan orang-orang saudara-saudara dari keturunan Ishak, dari keturunan Yakob, yaitu Israel. Ini sebuah langkah besar. Nah, sebelum itu Presiden Trump juga seperti mengkonfirmasi sebuah tanda tentang posisi Yerusalem, karena tepat satu tahun ketika dia memerintah, dia kemudian memutuskan untuk memindahkan kedutaan besar Amerika yang ada di Tel Aviv ke Yerusalem. Ini sebuah langkah besar juga yang kemudian diikuti oleh banyak negara. Ya, karena semenjak dulu orang berpikir bahwa ibu kota Israel itu ada di Tel Aviv. Sebenarnya salah. Karena sejak ribuan tahun ibu kota Israel tidak pernah pindah dari Yerusalem. Pusat pemerintahan, pusat dari Mahkamah Agung, penegakan hukum di Israel, parlemen di Israel, kemudian bank negara di Israel, semuanya ada di Yerusalem. Istana negara ada di Yerusalem. Yerusalem sejak zaman Daud adalah ibu kota dari Israel dan tidak pernah pindah. Tapi karena ada alasan politik, maka kemudian secara de facto kedutaan-kedutaan besar negara-negara sahabat ya, itu ditempatkan di Tel Aviv. Ya. Nah, ketika Amerika memutuskan untuk pindah ke Yerusalem, itu sama halnya seperti ada pengakuan secara de facto, walaupun secara de jure memang Yerusalem adalah sudah sejak dulu adalah pusat pemerintahan dan ibu kota bagi Israel. Nah, dua hal ini adalah sebuah tanda besar. Kenapa? Karena ada nubuatan-nubuatan tentang hal tersebut. Tuhan meminta kita untuk bisa membaca ya, karena banyak orang pandai membaca rupa bumi tapi tidak pandai untuk membaca rupa zaman ya, bahwa ada tanda-tanda yang sedang Tuhan kerjakan. Mari kita lihat di Yesaya 2 ayat 1 dan 4 ya, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan akan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya kepada Yerusalem bahwa bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Rasul Paulus juga mengkonfirmasi dan mengingatkan bahwa dalam Roma 11 dia mengingatkan ya bagaimana Israel bisa diselamatkan. Rasul Paulus kemudian mengatakan, sampai kepenuhan dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, Israel bisa diselamatkan. Kita tidak akan bahas dulu tentang yang Roma 11, karena itu ada topik sendiri yang juga sangat menarik. Saya berjanji mungkin di khotbah minggu depan, saya akan berbagi tentang Roma 11. Nubuatan-nubuatan dan janji terhadap Israel dan janji terhadap kita, bagian dari bangsa-bangsa yang disebut di dalam firman Tuhan. Nah,
Lalu kalau kita baca lagi tentang janji Tuhan lagi, kita kembali lagi kepada topik khotbah tentang Sons of Abraham atau anak-anak dari Abraham. Mari kita lihat di Yesaya 42 ayat 11-12. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Nah, ini sebuah nubuatan jelas ya. Kedar adalah anak dari Ismail. Anak pertamanya adalah Nebayot dan anak keduanya adalah Kedar. Baiklah bersorak-sorak penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru dari puncak-puncak gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Ada nubuatan bahwa orang-orang Kedar yang akan memberikan penghormatan kepada Tuhan dan akan bersorak-sorai dan akan berseru-seru dan memberitakan pujian kepada Tuhan dari pulau-pulau. Ini ada sebuah nubuatan jelas yang Nabi Yesaya sampaikan. Spesifik sekali dia sebut Kedar, kota-kota, desa-desa yang didiami oleh orang-orang Kedar. Namun demikian, ada begitu banyak perdebatan karena ada banyak orang yang berusaha menyangkal ataupun beranggapan bahwa orang-orang Arab bukan keturunan dari Ismail. Orang-orang Arab bukan keturunan dari Kedar. Lalu mereka mulai menantang, mana buktinya bahwa orang-orang Arab adalah keturunan dari Kedar? Tentu kalau kita tes secara DNA itu sangat sulit sekali karena Kedarnya sudah tidak ada. Dia sudah mati ribuan tahun yang lalu. Nah, tapi kita kembali ke Alkitab. Karena Alkitab adalah pegangan iman kita. Alkitab dengan jelas menyebutkan, bahkan Rasul Paulus sendiri dalam Galatia 4 ayat 25, Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ini sebuah konfirmasi jelas. Kita tahu Hagar adalah ibu dari Ismail. Ya. Dia tinggal di Gunung Sinai di tanah Arab. Sehingga Ismail dan keturunan-keturunannya yang hari ini di tanah Arab ya, merupakan keturunan dari Ismail. Tentang lokus bahwa tanah Arab adalah tempat keturunan dari Ismail dan Kedar dan orang-orang Arab ya, hari ini. Itu sudah dikonfirmasi di dalam Alkitab. Sudah jelas sekali ada di sana. Kalau masih ada yang berdebat, silahkan lakukan sendiri penelitian yang komprehensif ya. Nah, kalau kita merunut lagi silsilah ya, kita bisa buka di 1 Tawarik 1 ayat 28 sampai 35. Beginilah firman Tuhan, anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail adalah Nebayot lalu Kedar. Kita bisa baca keseluruhannya. Ada banyak nama-nama disebut di situ yang nantinya ya, itu akan muncul dalam nubuatan-nubuatan para nabi. Akan muncul di dalam kitab-kitab para nabi. Begitu juga dalam kitab-kitab nabi Yesaya yang begitu banyak menubuatkan tentang anak-anak Kedar dari Ismail, anak keturunan dari Ismail. Nah, kalau bicara tentang Ismail, tentu sumber yang paling akurat adalah Alkitab, terutama dari Perjanjian Lama, dari Pentateuch. Kita lihat ya bahwa begitu spesial Ismail. Karena nama dia adalah nama yang diberikan langsung oleh Allah. Nah, kita kembali dalam Alkitab dari nama Ismail. Dari bahasa Ibrani Sema, artinya mendengar. Dan kan El itu adalah pertautan dengan Allah. Ya. Semua yang belakangnya El, Daniel, Yehezkiel, Yisrael itu berhubungan dengan Elah atau Allah. Oleh karena itu nama Ismail adalah Yesmael. Dari kata Shema artinya mendengar. El adalah Allah. Allah mendengar. Di masa lalu ada tradisi orang Israel untuk memperdengarkan Shema. Mendengar ya, firman Tuhan. Ya, makanya dalam Alkitab ada ditulis. Shema Israel Adonai Elohim Elohim Echad. Itu Shema yang sejak ribuan tahun orang-orang Israel memperdengarkan Adonai Elohim Elohim Echad ya. Nah, kata Ismail diambil dari kata Shema, Yesmael, Allah telah mendengar. Mari kita lihat ya, di dalam
Kejadian 17 ayat 18 sampai 19 ya, ketika Abraham berdialog dengan Allah ya, dan Abraham berkata kepada Allah, "Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Ini suatu hal yang sebenarnya menarik ya. Apa berarti Allah tidak berkenan kepada Ismail? Dan dalam ayat berikutnya dijawab oleh Allah, tetapi Allah berfirman, "Tidak." Waduh, ada suatu hal besar yang terjadi. Kenapa Allah tidak berkenan kepada Ismail? Apakah Ismail jahat? Ya. Waktu Abraham berdialog dengan Allah, ya, mungkin Ismail masih kecil. Dia belum melakukan sebuah kesalahan-kesalahan besar. Dia belum membunuh, dia belum melakukan hal-hal yang kita pikir adalah dosa. Dia tidak melakukan, mungkin tidak melakukan pencabulan, mungkin dia tidak melakukan hal-hal main judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Karena Ismail pada saat dia diusir ke padang gurun saja, dia berumur 14 tahun. Masih kecil sekali. Waktu Abraham berdialog dengan Allah ya, mengenai Ismail ini, Allah sudah menjawab kepada Abraham bahwa dia tidak berkenan kepada Ismail. What's wrong? Apa yang salah dengan Ismail? Sehingga Allah tidak berkenan. Lalu Allah berkata kepada Abraham, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki. Jadi Ishak belum ada. Tapi sebelum Ishak ada, Allah sudah tidak berkenan kepada Ismail. Ismail sudah lahir lebih dulu, 14 tahun sebelum Ishak, dan Allah tidak berkenan. Ya. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, dan menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ada jelas sekali Allah katakan, Ishaklah yang akan jadi punya perjanjian dengan dia. Nah, meskipun Allah tidak berkenan kepada Ismail, tapi dalam Kejadian 17 ayat 20, Allah memberikan janji berkat bagi Ismail. Lalu dia berkata, "Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati." Ada janji berkat bagi Ismail, bahwa Allah mau memberkati Ismail. Kalau Allah saja memberkati Ismail, kenapa kita tidak mau memberkati Ismail? Nah, mari kita lihat ya komparasi antara Ishak dengan Ismail, bahwa dua-duanya punya janji berkat. Dua-duanya punya janji berkat. Dari Kejadian 17 ayat 20 tadi ya, jelas bahwa Ismail adalah sasaran berkatnya Allah ya. Jadi Ismail adalah sasaran berkatnya Allah. Bagaimana dengan Ishak? Dalam Kejadian 26 ayat 4 ya, Allah berkata kepada Ishak, "Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Amin. Apa maksudnya? Allah memberkati Ismail. Bagaimana caranya? Allah berjanji bahwa hanya lewat Ishak seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat, termasuk juga Ismail. Berarti Ishak adalah saluran berkatnya Allah untuk memberkati Ismail. Ya. Karena hanya lewat keturunan Ishak, keturunanmu, kata Allah, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Firman Tuhan, ya dan amin. Bahwa Ishak adalah saluran berkatnya Allah untuk memberkati bangsa-bangsa, termasuk memberkati Ismail. Nah, apalagi ya, kepada Ishak Allah berkata dalam Kejadian 17 ayat 19 ya, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dialog antara Allah dengan Abraham. Dan aku akan mengadakan perjanjianku. Jadi Ishak adalah anak perjanjian ya. Sementara Ismail bukan. Karena waktu Ismail lahir belum ada perjanjian antara Allah dengan Abraham ya. Dan Ismail bukan anak perjanjian ya. Semua yang adalah anak perjanjian, yang punya perjanjian dengan Allah, adalah pekerja dan pelaku misinya Allah. Jadi siapa Ismail? Ismail adalah sasaran misinya Allah, dan Ishak adalah pelaku misinya Allah. Tadi Ismail adalah sasaran berkat Allah, dan Ishak adalah saluran berkatnya Allah. Tapi sekali lagi pertanyaannya, kenapa Allah tidak berkenan kepada Ismail? Padahal dia masih kecil,
belum melakukan dosa-dosa yang parah yang seperti kita pikirkan besar dan berat. Ya. Apa yang membuat Allah tidak berkenan? Kita buka lagi ya, balik lagi ya, dalam Kejadian 16 ayat 2 sampai 4. Bagaimana Ismail bisa ada? Ya. Dalam Kejadian 16 ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak." Seorang Sarah ya, kehilangan iman. Bahkan dia menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan tidak memberi dia seorang anak. Bukan imannya goyah, imannya hilang. Ya. Dia begitu lama menanti-nanti, menunggu-nunggu anak. Mungkin umurnya sudah tua. Ya. Mungkin dia sudah menopause. Sudah tidak bisa lagi melahirkan. Mungkin dia sudah menganggap dirinya sudah mandul. Sehingga dia putus asa. Lalu kemudian dia menemukan caranya sendiri. Nah, ini penting. Ya. Dia menemukan caranya sendiri. Bukan caranya Tuhan. Untuk mendapatkan anak. Gitu. Tuhan pernah berkata. Seperti langit dari bumi. Itulah sebegitulah jalanku dari jalanmu. Jauh, kata Tuhan. Ya. Nah, kita lanjutkan di firman Tuhan. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, kata Sarai. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Ya. Ketika janji-janji Tuhan belum terjadi sama kita, kecenderungan kita adalah kehilangan iman dan mengikuti keinginan-keinginan daging. Ya. Kita gak lagi menunggu waktunya Tuhan. Kita gak lagi menunggu janjinya Tuhan, tapi kita mencari jalan kita sendiri, kedagingan kita sendiri, untuk mengikuti apa yang kita pikir benar, padahal tidak. Ya. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Abram adalah bapak yang imannya luar biasa dahsyat. Ya. Tapi ketika istrinya bicara begitu, ya, dia pun terpesona untuk terlena dan terbawa untuk mengikuti keinginan dagingnya. Dia mungkin berpikir, mungkin ini benar juga istri saya. Ya, karena jalannya seperti ini, mungkin dengan begitu saya beroleh anak. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin ada sepasang suami istri yang tidak punya anak, umur sudah 60-70 tahun, mungkin lebih ya. Lalu kemudian istrinya punya ide gila. Sayang, bagaimana kalau kamu tidur dengan pembantuku? Ya, lalu suaminya yang katanya bapak segala iman orang percaya, bukannya mengingatkan istrinya untuk setia kepada janji Tuhan, malah kemudian berkata, "Oke, okay, good idea." Wah, itu akhirnya itu muncul masalah selama ribuan tahun. Ketika kita mengikuti keinginan daging kita, ya, itu akan jadi masalah yang gak pernah selesai. Sampai hari ini, masalah yang dibikin oleh Sarah, Abram, dan Hagar tidak selesai sampai hari ini. Ya. Pertama, imannya goyah. Lalu mengikuti keinginan daging untuk punya anak. Oleh karena itulah, Ismail lahir dari hasrat dan dari keinginan daging manusia. Bukan dari hasrat spiritualnya Allah. Bukan dari keinginan rohaninya Allah. Berbeda dengan Ishak. Ya. Allah datang kepada Abraham dan mengatakan, awal membuat perjanjian, dibuat dulu perjanjiannya. Ya. Aku akan punya anak bernama Ishak. Tegas sekali Allah berkata. Jadi akhirnya apa? Ya. Ismail lahir dari kedagingan, dari hasrat kedagingan, keinginan jasmani manusia, sedangkan Ishak lahir dari perjanjian, dari keinginan rohaninya Allah. Maka Ishak disebut sebagai anak perjanjian, ya, sedangkan Ismail disebut anak kedagingan. Ya, itu yang membuat kemudian jadi berbeda. Itu yang membuat kemudian jadi masalah yang sampai hari ini tidak pernah selesai. Ya. Kenapa begitu? Dalam Galatia 5 ayat 17, Rasul Paulus menjelaskan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, sehingga keduanya bertentangan, tidak bisa bersatu.
bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, tidak bisa ketemu. Nature-nya Allah adalah roh. Keinginan-keinginan roh. Nature-nya Allah adalah kudus. Ya, tidak bisa bercampur dengan hal kedagingan. Lalu dalam Roma 8 ayat 6-8, Rasul Paulus mengingatkan lagi. Karena keinginan daging adalah maut. Waduh, berat sekali. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Saya ulangi lagi. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tegas sekali. Oleh karena itulah Allah kemudian berkata tidak kepada Ismail. Ya. Tidak bisa, kata Allah. Ya, nature-nya dia berbeda dengan aku, kata Allah. Dia lahir dari hasrat kedagingan. Dia lahir dari hal-hal yang tidak rohani. Dari konspirasi MBA made by Abraham. Ya. Manusia punya free will, kehendak bebas. Ya. Tapi banyak manusia salah jalan mengikuti keinginan dirinya sendiri. Kalau dengan alasan dia punya kehendak bebas. Pada saat kita mengikuti keinginan dunia kita sedang berseteru dengan Allah. Itu yang terjadi dengan Abraham. Itu yang terjadi dengan Ismail. Ya. Sehingga Allah tidak berkenan kepada dia. Gitu. Salahkah Ismail? Tidak. Allah tahu bukan salahnya Ismail. Gitu. Bukan salahnya Ismail. Gitu. Tapi Allah berkata, nature-nya dia tidak bisa. Karena bertentangan dengan kehendakku, kata Allah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ishak adalah anak perjanjian yang jadi perkenannya Allah. Sementara Ismail adalah anak yang tertolak, yang gak jadi perkenannya Allah. Kita tahu akhirnya apa yang terjadi lagi. Ismail diusir ke padang gurun. Pada saat Ishak sudah lahir, ya, mereka sedang bermain-main. Ya. Lalu kemudian Sarah berkata kepada Abraham dalam Kejadian 21 ayat 8, usirlah gitu, hamba perempuan itu beserta anaknya. Kita belajar lagi ya, ada sebuah kedengkian, ada sebuah iri hati gitu. Karena Sarah berkata, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Ada iri, dengki, roh pemecah, itu semua jadi satu. Ya. Kepahitannya Ismail itu seperti itu. Gitu loh. Dulu yang punya ide untuk bikin Ismail siapa? Sarah. Sekarang yang punya ide untuk mengusir Ismail siapa? Sarah juga. Ya. Datang dari kedagingannya dia. Ya. Datang dari hasrat duniawinya dia. Pikiran-pikiran jasmaninya dia. Ya. Tapi dan sekarang juga alasan untuk mengusir Ismail datang dari Sarah juga. Ada iri bahwa dia takut Abraham itu memberi hartanya kepada Ismail. Ya. Ada dengki, ya. Juga, aduh, tumplek jadi satu. Roh pemecah itu kumpul jadi satu di dalam Ismail. Lalu apa yang terjadi? Ya, kita baca lagi ya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan tubuh serta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian menyuruhnya, disuruhlah perempuan itu pergi. Ya, cuman roti dan sekirbat air. Ismail diusir ke padang gurun. Umur 14 tahun. Ya. Coba kita bayangkan kalau kita punya anak umur 14 tahun. Bagaimana rasanya? Kira-kira seperti apa? Ya. Coba bayangkan. Ya. Ya. Mungkin anak kecil itu akan berkata, Aba, apa salah saya? Ya. Saya sudah mengikuti semua perintah. Ya. Saya taat Abah. Apa yang salah? Saya semua hal yang Abah ajarkan, saya ikuti. Gitu. Ishak belum belajar untuk beribadah. Saya sudah beribadah. Bahkan saya lebih banyak dari Ishak. Sehari 5 kali saya beribadah. Ya. Saya bersujud kepada Tuhan. Ishak belum melakukan apa-apa. Kenapa saya diusir? Gitu. Saya melakukan semua perintah-perintah syariat
yang Abba perintahkan kepada saya. Kenapa saya dibuang? Mungkin di benak Ismail, pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Ya, itu realitasnya. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20, Rasul Paulus menuliskan, perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah, berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, dan roh pemecah. Semua tumplek jadi satu nih di Ismail. Ya. Semua mengikat dia pada saat dia dibuang ke padang gurun, tertolak, dia terhina. Lebih parah lagi apa? Dia kehilangan hak kesulungannya dia karena dia tidak mewarisi apapun dari Abraham. Ya. Dia enggak punya hak waris lagi. Lebih parah lagi apa? Dia kehilangan status sebagai anak. Oleh karena itulah, ya, keturunan-keturunan Ismail berkata bahwa Allah tidak punya anak. Ya. Ini yang dialami Ismail. Ya. Sebuah kepahitan. Anak umur 14 tahun, dia enggak punya bapa lagi. Dia kehilangan status anak. Ini trauma yang begitu besar. Ya. Kalau ada Komnas Anak pada masa itu, mungkin Abraham akan diprotes. Ya. Kenapa kamu mengusir anak kecil di umur 14 tahun? Lalu apa yang terjadi ketika dia di padang gurun? Bapak Ibu pernah ke padang gurun? Ya. Padang gurun itu semua terlihat sama, tandus. Tidak ada pohon, tidak ada sama sekali. Semua pasir. Dan pasir-pasir itu bisa berpindah-pindah dibawa oleh angin. Ya. Dia bisa tersesat di padang gurun karena nggak tahu arah mau kemana. Ya, di padang gurun dia tersesat. Ya. Ribuan tahun kemudian, Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Di padang gurun dia tersesat. Tapi Yesus jawab, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Di padang gurun dia lapar, tidak ada makanan. Yesus bilang, aku adalah roti kehidupan. Di padang gurun dia haus, tidak ada air. Yesus berkata, aku adalah air kehidupan. Di padang gurun pada saat malam gelap gulita, tidak ada satupun cahaya. Tidak ada sama sekali. Yesus bilang apa? Aku adalah terang. Semua yang dibutuhkan oleh Ismail di padang gurun, dijawab oleh Yesus. Bapak Ibu, di luar itu semua, kita baca di dalam Alkitab, kita sering bicara negatif tentang Ismail. Ya, beberapa orang berkata kepada saya, bukankah Ismail itu dikutuk jadi seperti keledai liar? Allah tidak pernah mengutuk Ismail. Tapi Allah menjelaskan perangainya dia akan seperti keledai liar. Ini penting buat memahami. Kenapa waktu Hagar diceritakan, diberitakan bahwa karakter Ismail kan seperti keledai liar. Dia senang. Yang pertama karena secara kultural buat orang Arab, keledai liar adalah simbol kebebasan. Karena keledai hanya punya satu fungsi, yaitu membawa beban. Jadi budak untuk membawa beban. Tidak ada lagi fungsi yang lain. Itulah fungsi keledai. Keledai liar adalah keledai yang belum pernah membawa beban. Artinya dia belum dijinakkan. Dia bebas merdeka. Mau berlari ke sana kemari di padang gurun. Mau menendang kiri kanan. Dia bebas merdeka. Itulah keledai liar. Makanya ketika Hagar dikatakan bahwa anaknya akan seperti keledai liar, dia senang. Karena itulah simbol kebebasan. Bahwa anaknya akan pernah jadi budak dari siapapun. Anaknya akan jadi orang merdeka. Itu gambaran tentang kultur keledai bagi bangsa Arab. Ya, di dalam Markus 11. Ya, Yesus pada saat dia mau masuk ke Yerusalem. Dia menyuruh murid-muridnya. Pergilah ke kota yang di depanmu itu. Lalu kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah dipakai orang. Itu adalah gambaran keledai liar. Yang gak ada manfaatnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya,
lepaskan ikatannya. Dia spesifik sekali berkata, lepaskan ikatan dan bawa kemari. Dia bilang seperti itu. Ikatan-ikatan roh-roh masa lalu, perseteruan, perpecahan, iri hati, dengki, kedagingan, semua yang tumplek jadi satu di Ismail keledai liar itu harus dilepaskan, kata Yesus. Dan bawa kemari, bawa dia ke Tuhan. Ini pesan yang sangat jelas. Lepaskan ikatannya dan bawa kemari, kata Tuhan. Bawa keledai liar itu kemari, kata Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kalau ada yang bertanya, sampaikan kepada mereka bahwa Tuhan mau pakai dia. Amin. Ya. Tuhan mau pakai keledai liar yang tidak ada manfaatnya. Tuhan mau pakai keledai yang belum pernah dipakai orang. Ya. Lalu murid-muridnya melakukan itu. Ya. Dilepas ikatannya dan dibawa kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengalasinya. Lalu Yesus naik. Tuhan pakai keledai liar. Naik masuk ke Yerusalem. Sepanjang jalan, orang kemudian menyambut kedatangan dia. Melemparkan daun-daunan, daun palem sambil menyambut dia. Baruch haba beshem Adonai. Baruch haba beshem Adonai. Baruch haba beshem Adonai. Ini nubuatan yang harus kita ngerti. Ada sesuatu yang besar maknanya. Kenapa yang dipilih Yesus adalah keledai liar? Dia bisa bilang kepada muridnya, pergilah ke kotamu, carilah kereta kencana dan bawa kemari. Dia tidak bisa melakukan, dia tidak melakukan itu. Dia bisa melakukan itu. Dia suruh murid. Tapi bukan kereta kencana yang dia suruh bawa. Dia bisa bilang kepada muridnya, pergilah ke kota di depan itu, bawakan kuda terbaik. Ya. Mercedes Benz kalau zaman sekarang, kuda terbaik. Ya. Kereta kencana mungkin Ferrari. Ya. Tapi yang dia suruh apa? Keledai muda tertambat yang belum pernah dipakai orang. Ini sebuah konfirmasi bahwa Tuhan mau pakai keledai liar yang belum pernah dipakai orang. Oleh karena itulah penting kita pahami. Kenapa ada Abraham Accord? Ada perdamaian yang antara Arab dengan Israel. Apa janji Tuhan? Mari kita buka di Yesaya 60 ayat 1-3. Ayat ini sudah begitu sering saya sampaikan. Ya. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jika Yesus adalah terang, maka di luar dia adalah gelap. Kita harus firm di sini. Kalau Yesus adalah terang, di luar Yesus adalah gelap. Amin. Dan kegelapan menutupi bumi. Bahwa bumi ada dalam kegelapan. Dan kita anak-anak terang. You have to go out there and be the light. Jadilah terang. Ayat berikutnya, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ini sebuah konfirmasi lagi. Ya. Jelas sekali. Ya. Saya tidak perlu menjelaskan. Bangsa-bangsa ya, semua akan datang kepada terang Tuhan. Tuhan mau ini terjadi. Ya. Lalu kita baca Yesaya 60 ayat 4-5. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ya. Ini bicara tentang konfirmasi. Ada banyak nih, anak-anak yang akan datang berhimpun kepadamu. Kita akan heran. Ya. Kita akan heran. Ya. Lalu ayat berikutnya, ayat 6-7.
Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-untamu dari Midian dan Eva. Ini anak-anak dari Abraham. Ya. Anak-anak dari Ismail yang kemudian kawin campur dengan anak-anak Ketura. Atau anak-anak dari Esau ya, yang kawin juga dengan anak-anak Ketura. Ya. Unta muda dari Midian, dari Eva. Mereka semua datang dari Sheba. Ini wilayah-wilayah yang hari ini adalah berbahasa Arab. Sheba adalah wilayah dari Ethiopia sampai Yaman. Ya. Akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Tuhan lagi bicara tentang kabar baik dan transformasi spiritual ya, di Timur Tengah. Di antara orang-orang Arab akan ada banyak kabar baik dan kegerakan besar akan terjadi. Ya. Emas adalah simbol kingship, simbol raja, simbol kemurnian. Ya. Kemudian kemenyan adalah simbol imamat. Para imam-imam ya, membakar kemenyan di rumah-rumah ibadah. Ya. Ini dua hal yang dibawa sebagai persembahan kepada Kristus saat dia lahir. Emas dan kemenyan. Ya. Ada tiga persembahan dan duanya ini disebut di sini. Bahwa emas dan kemenyan. Emas adalah simbol raja. Kemenyan adalah simbol imam. Ini maknanya adalah imamat yang rajani. Ya. Akan terjadi ya, imamat yang rajani di antara keturunan-keturunan Ismail. Di antara orang-orang Arab. Akan muncul sebuah kegerakan besar. Lalu yang konfirmasi paling kuat lagi adalah ayat berikutnya, segala kambing, domba, Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan, Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Tuhan lagi mau bicara tentang pemulihan hubungan. Ismail yang tertolak, terbuang, kehilangan status sebagai anak. Ya, Tuhan bilang, tidak, ayo datang. Aku mau pulihkan anak-anakmu. Mari datang. Ya, karena kambing, domba, Kedar akan berhimpun. Dan domba-domba jantan akan tersedia untuk ibadah kita. Amin. Ya. Tuhan mau genapi. Tahun 2016 ada jutaan pengungsi ke Eropa. Orang-orang Eropa bingung apa maksudnya. Kenapa kita begini? Bagaimana kita menghadapinya? Gitu. Saya bilang sama mereka, bersukacitalah. Saya diundang di Eropa beberapa kali. Ya. Bersukacitalah. Kenapa? Karena itu kegenapan dari Yesaya 60. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun. Mereka sekarang dihimpun Tuhan di depan pintu gerbangmu. Kalian orang Eropa tidak perlu lagi belajar bahasa Arab untuk menginjili orang-orang Arab di tanah Arab. Baru sampai di sana, ketahuan orang bukan orang Arab, ketahuan langsung dibunuh oleh teroris. Tapi sekarang Tuhan bawa mereka di depan pintu gerbangmu. Tuhan himpun mereka. Ya. Haleluya. Respon kita harus benar untuk situasi ini. Ya. Kalau respon kita salah, kita gak akan mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Ya. Lalu ayat berikutnya lebih menegaskan lagi. Semuanya dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku dan aku akan menyemarakkan rumah kagunganku. Sebelumnya Ismail gak jadi perkenan Allah. Tapi kambing, domba, Kedar ya, dan Nebayot semuanya akan jadi perkenannya Allah. Ya, Allah sudah bicara penerimaan, the spirit of acceptance untuk keselamatan. Dan semuanya akan dipersembahkan di rumah Tuhan untuk menyemarakkan rumahnya Allah sendiri. Kalau hari ini di gereja kita belum ada persembahan kambing domba Kedar yang hidup, rumah Tuhan belum semarak. Saya bicara dengan jelas kepada Bapak Ibu semua, ya, semua yang punya telinga mendengar, harap mendengar. Ya. Kalau belum ada persembahan kambing domba Kedar yang hidup, rumah Tuhan belum semarak. Gitu. Yesaya 60 belum digenapi. Saatnya sekarang. Kita bawa mereka jadi persembahan yang hidup. Ada spirit of acceptance dari Tuhan. Karena mereka jadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau pulihkan mereka. Mereka
jadi bagian dari kegerakan yang sedang Tuhan kerjakan. Mau tidak mau. Ya. Kita mau terima atau tidak kenyataan ini. Inilah firman Tuhan yang harus digenapi. Ya. Bagian dari kedatangan Tuhan adalah kegerakan besar di antara anak-anak Ismail. Inilah waktunya. Kapan lagi? Tidak ada lagi. Ya. Situasi pandemik ini. Kapan lagi? Tidak ada lagi. Sekaranglah waktunya. Ya. Saya bersyukur sekali. Ya. Presiden Donald Trump. Ya. Pertama, memberikan simbol tentang Yerusalem. Yang kedua, menginisiasi perdamaian antara anak-anak Abraham. Itu sebuah langkah tanda dari Tuhan. Agar kita makin bersemangat. Agar kita makin bergelora. Ya. Untuk mengabarkan firman. Dan kita harus makin yakin bahwa hari-hari ini akan semakin digenapi. Perdamaian antara Israel dengan Arab. Ya, itu adalah perdamaian bagi kita. Dan perdamaian bagi Tuhan. Karena Tuhan. Untuk Tuhan. Jangan kita terlena. Karena situasi pandemik ini kita lupa. Ada hal besar yang sedang Tuhan kerjakan. Saya ingin bicara dari Roma 9 ayat 6 sampai 8. Rasul Paulus mengingatkan kita. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Amin. Ya. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Dan itu adalah kita. Kenapa? Karena kita sudah punya perjanjian. Mengikatkan perjanjian kita di dalam Kristus. Dengan Kristus. Sebagai perjanjian yang baru. Perjanjian yang kekal antara kita dengan Allah. Dia juga mengingatkan lagi. Rasul Paulus di Galatia 3 ayat 27-29. Ya, karena kamu semua. Yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita adalah anak perjanjian. Kita adalah Ishak yang yang mengikatkan diri bukan karena kedagingan tapi karena roh dan perjanjian di dalam Kristus. Bapak Ibu, ya, tengok kiri kanan sekeliling kita, begitu banyak kita diberkati berlimpah-limpah orang-orang Kedar. Kita enggak perlu mengeluarkan ongkos misi pergi ke Timur Tengah. Di kiri kanan kita Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Tuhan menghimpun mereka untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran yang hidup. Saya mengingatkan lagi ini. Karena hal-hal besar ini sudah terjadi dan sedang terjadi. Ya, saya bersyukur ada perjanjian damai antara Arab dengan Israel. Saya bersyukur diingatkan lagi bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan mau berkata, either you with me or you against me, kata Tuhan. Ya. Apakah kamu bersamaku atau kamu melawan aku, kata Tuhan. Dalam perubahan situasi ini, iman kita harus teguh. Dan kita bisa membaca peta zaman, membaca rupa zaman, apa yang sedang terjadi. Demikian dari saya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan lagi. Terima kasih Tuhan, kami dibawa lagi masuk. Untuk lebih dalam lagi Tuhan. Untuk memahami janji-janji-Mu Tuhan. Kegenapan, kegerakan yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan inilah kami. Hineni Lord.
inilah kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Inilah kami. Kami mau dipakai dan berserah Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tinggal diam dalam hati kami. Dan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang Maha Kudus. Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.